Pemirsa, akhir pekan ini arus lalu lintas tampak normal di gerbang tol Kali Kangkung. Kendaraan dari arah Jawa Tengah ke Jakarta maupun sebaliknya tampak melintas secara lancar dan tanpa hambatan. Tidak ada antrean baik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah di gerbang tol Kali Kangkung. Data pengelola jalan tol pada 18 April lalu sebanyak 389.282 unit kendaraan keluar dari gerbang tol Kali Kangkung dan menuju Jakarta. Adapun kendaraan yang bergerak menuju ke Jawa Tengah sebanyak 166.908 kendaraan atau naik 17,84% dari lalu lintas normal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.